Oke, Brozone sekalian, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya ingin berterima kasih dulu kepada semua subscriber saya. Jadi, per tanggal 4 Oktober jam 3 PM ya. Ini saya baru merubah URL YouTube saya menjadi lebih singkat. Jadi, saya pilih namanya itu adalah www.youtube.com/c/wimbozone. Jadi, lebih mudah diingat ya. Oke, terima kasih lagi kepada semua subscriber saya yang sudah subscribe. Jadi, apa yang bisa kalian lakukan setelah mencapai 100 subscriber itu kalian bisa merubah nama channel Anda, nama channel Brozone sekalian jadi lebih singkat. Yang biasanya channelnya itu ada random karakter, ini menjadi singkat. Caranya adalah pergi ke icon di sebelah kanan, kemudian di sini ada setting. Di setting pilih yang advanced setting. Saya di sini pilihannya bahasa Inggris ya. Jadi pilih advanced setting, terus kemudian di sini custom URL. Your custom URL adalah ini. Jadi klik. Terus kemudian nanti akan berubah namanya. Nah, saya pilih namanya adalah Wimbozone. Oke, itu yang bisa diperbuat untuk Brozone-Brozone yang mulai YouTube ketika subscribernya itu sudah mencapai 100 subscriber. Next stage-nya adalah kita harus, kalau misalkan kita mau monetize YouTube kita, itu syaratnya adalah kita harus punya minimal, sebentar saya kasih lihat di sini. Jadi monetization ini harus punya 1000 minimal subscriber dan juga 4000 jam tayang ya. Jadi yang sudah ditayangkan, yang dilihat oleh orang-orang itu kurang lebih 4000 jam tayang, kemudian 1000 subscriber. Oke. Menuju ke situ mohon di support, dibantu subscribe-nya, kemudian kalau misalkan memang suka ya di like, kalau komen ya di komen. Oke, jangan lupa klik like, comment, and subscribe channel saya agar channel saya berkembang juga dan saya bisa merasa bersemangat untuk memberikan ide-ide seputaran rumah, jadi apapun yang ada di rumah termasuk mobil dan motor yang ada di rumah saya. Oke, terima kasih. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker selalu, dan tetap enjoy your life. Thank you.